Halo guys, hari ini aku lagi masak sendiri ya, nggak dibantu orang tua. Aku lagi masak ini. Ini aku masak sendiri. Jadi kalian wajib coba, kalau nggak coba pasti nggak enak tuh. Kalau kalian misalnya sendiri tuh nggak ngapa-ngapain. Kalau kalian bisa masak ya. Aku tuh baru kelas 1 guys, dek. Kelas 1 dek. Kalau di rumah aku tuh kalau mau nganu kompornya tuh ditekan langsung. Tapi aku lagi masak guys. Jadi aku tuh kalau masak itu dipasin sama apinya gitu. Nanti kalau nggak dipasin sama apinya dia bisa nggak apa-apa gitu ya. Ini kita perlu garpu. Ya. Garpu sama ya sama aja gitu. Garpu terus bisa wadahnya ini kalian penyet-penyet itu ya, aku nggak mau gosok tapi ini agak gosong sedikit. Ini panas. Ya namanya kan panas api tuh ya guys. Terus kalau agak panas siapa lagi? Ini cuma beli satu. Soalnya tadi aku habis sekolah sampai jam 10. Kalau kalian jam berapa nih guys? Ada jam istirahatnya. Ini aku sih bikin gosong-gosong sedikit. Oke guys, aku sih cara matiin kompornya kayak gini. Kalau hidup aku ditekan ya, tapi aku ya. Oke, sekarang sudah matang. Ini guys piringnya. Sekarang aku ambil ditusuk. Kirain aku apa guys? Tuh pintu kulkasnya. Enak banget aromanya. Pasti. Kalian, aku pakai ini yang pedas. Yang pedas guys. Tunggu dulu guys. Yang pedas. Biasanya kan ada yang manis. Tapi yang manis habis. Yaudah, aku pakai yang pedas. Sebenarnya ini aku masak ini pernah. Ya tapi itu pakai emang yang manis nih. Ya. Kita langsung ke sana aja. Yang pedasnya masih banyak soalnya habis kemut-mutnya. Iya. Enak ya. Soalnya manis enak, guys. Ini tuh sudah lama banget dari 2021 loh. Okay. Ini guys, yuk kita bawa yuk. Ini gak usah pakai minyak gitu ya guys. Kalau aku sih bibi saya. Di bibi saya aku anunya guys, beli ya. Aku kan sekolah mamahku yang beli. Ya udah aku bakar aja gitu. Astaga. Bakar aja gitu kan guys. Terus ngapain lagi? Enggak sayang kalau enggak dibakar. Nih. Kita bismillah ini ya.
Nah ini ya. Sudah menyemplung keluar. Ih bapak. Nih ya, kalian bisa lihat ini agak gosong sedikit. Ini nih, pas digigit. Nih ya, kita coba pakai sambal. Yes. Kita makan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam nato. Kayak ada roti gitu, tapi kayak gitu gak guys. Terus di luarnya itu kayak kriuk-kriuk gitu loh guys. Ini kali ya. Jadi di luar ini dan roti itu mengental gitu, kayak mengental banget, kayak enak gitu. Bakul bau ki, kita pulang ya di bayang baru fixing lagi ya deh. Kalian lihat kan yang ada mahiku tuh, mamaku ulang tahun. Nah ini tuh melemet banget. Mbakku tuh kan memanasin ini tuh guys. Nah sampai gosong tuh. Nah mbakku gosong. Oh iya dong. Terus aku cicipin tuh. Aku gak mau pas gimana sedikit tuh. Langsung enak tuh guys. Ini di dalamnya tuh kayak lap gitu. Nih, jadi dia. Di dalamnya tuh ada kentang, wortel, kentang dan wortel aja. Enak banget. Nih, aku udah ketagihan. Dengarin ya. Nah, suara kan gitu. Sambal yang serum mayonesnya ini enak banget, enak. Please enak. Enak. Aku jadi seru sama ya. Tapi kayak agak aja. Tau gak sih yang nonton itu kalian? Tapi sebenarnya gak langsung kaya nonton video aku siapa ya yang ada di rumah sini. Agiku geng, agiku. Ini yang suka nonton video aku. Enggak like guys, cuma nonton doang. Enggak, dia enggak tahu like ya. Kalian bisa bikin sendiri roti tuh. Saya sudah mau roti apa. Terus kalian kasih tuh di bentuk bulat dulu. Bukan masih terus ya kalau mau apa tuh ini beli ya, aku juga nggak tahu mau sayur-sayuran apa, wortel, kentang, bayam masih bisa guys. Untuk kayak aku juga bisa, tapi kalian bisa juga dibuletin dulu nanti dimasukin dalamnya, masih juga garpu dulu ya. Atau di belum tuh masih kotak tuh. Nih kayak gini kotak, kalian kasih ini
kasih wortel ya. Sesuai kalian, lalu dicetak rotinya. Enggak ada cetakan terserah ya. Mau bentuk apa? Terus kalian kasih kriuk-kriuk gitu. Terus kalian, bakar atau panggang. Terus kalian bisa beli mayonesnya dulu, enak banget. Kalau ngiler ya. Resepnya ada di sini bawah. Makan resep ya. Bahan-bahan. Oke guys, sudah habis. Oke, sampai itu jadi ya teman-teman. Kalau kalian mau, kayak aku juga, bisa beli di sana. Jangan lupa like, teman dan subscribe sebanyak banyak. Like, comment, subscribe, like, dadah. Like sebanyak dadah.